Terzu ini berhasil ini bikin liquid yang rasa-rasanya tuh. Kedatangan liquid baru. Ya. Kedatangan? Emang dari mana, bro? Iya, pokoknya datang. Kita jemput apa enggak nih? Dijemput. Jemput. Nah, okay. Dijemput. Jauh dari Tokyo. Tokyo adalah Tokyo Green Bean. Bean tuh yang itu ya? Oh, Mr. Bean. Lucu. Mr. Bean. Okay. Itu Mr. Bean. Ini Green Bean. Di sini green tuh hijau. Ada keterangan sweet green bean, apa itu pour fried with coconut milk. Waduh. Panjang bro, panjang, panjang banget ini katanya. Iya iya. Ya pasti ya green bean, green bean ya. Oke. Okay. Green bean kacang dengan susu kelapa. Aku gimana sih? Oh ada. Kacang. Pokoknya langsung aja kita cobain nih. Ini masih baru, masih baru. Tertar. Oke. Green bean ini nih. Udahlah. Buka. Unboxing. Tereng, tereng. Ada pintu cukai. Oke, langsung dibuka. Keras banget, bro. Iyalah. Oke, kita cium dulu aromanya ya. Baunya kayak bau kacang-kacang hijau gitu lah. Green bean-nya kacang hijau ya? NANI? Udah kayak bau ada kelapa kok. Iya, iya ada sedikit aroma-aroma kelapa. Bau kelapa. Kelapa, kacang. Campur lah itu. Campur. Oke, untuk settingannya kali ini seperti biasa gua pakai Hexom V3 dari Kevin Paper Ranger Prezu. Untuk RDA-nya ini pakai Dead Rabbit yang V2. Karena sepertinya manis kelinci. Nah, ini nah. Kelinci apa sih? Ini kelinci. Nah. Siap. Oke, untuk saya Tadion. Untuk RD-nya Dali seperti biasa. Ya, ini masih press week ya. Press week. Press week. Ini press week nih. Mana-mana lu? Ini. Di situ. Press week. Ya, untuk kawatnya ini pakai dengan alien dari Brother. Kamu juga alien Brother juga. Dan juga kawatnya the one and only Holy Fiber. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita coba Tokyo Green Bean dari Pepsu. Oke. Ya, kita tetes dulu, tetes. Boleh saya gak tetes langsung gini, bro? Jangan, bro. Langsung gini, bro. Jangan, bro. Langsung gini. Nani? Satu hari, bro. Anda ini tidak santuy. Oh, di cair ya? Iya, ya. Encer. Agak encer mungkin. Agak encer ini. Mungkin karena kenapa ya? Karena dia tidak kental mungkin ya. What the fuck? Aku bingung. Apa itu, bro? Ini namanya pairing. Oh, pairing. Sabar. Namanya juga. Saya langsung nih. Namanya dua coil, cuy. Langsung ini. Pernah santuy. Oh, pakai dua coil ya. Oh, baru dua coil. Iya, ini untuk video perdana kita menggunakan RT. Oh, saya enggak. Saya tetap. Oh, kalau dia tetap. Tetap single. Wah, single coil. Nah, ini guys. Oke, ini di potensionya 40. Oke, mau 50. 50 aja ya. Pasin aja. Pasin di 50. Oh. Oke. Okay. Tunggu bro. Agak kering bro. Kalau dari bau-baunya ini kayak bubur kacang ya kan? Mirip-mirip kayak bubur kacang. Nope. Tapi enggak terlalu bubur kacang. Untuk rasanya sih ada rasa kelapanya itu ada. Iya, ada aroma-aroma kelapanya, coconut. Oke, okay, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
kering bro. Unik ya rasanya ya. Unik. Unik, ada campuran dari rasa kacang, rasa kelapa. Untuk rasa susunya sih kurang, tipis. Untuk rasa manis kurang. Iya, ini kalau di inhale sendiri langsung yang paling mendominasi itu adalah rasa kacangnya. Sama ada aroma-aroma kelapanya gitu kan, kayak ngeblend. Kalau di exhale ini keluar rasa manisnya. Iya kan? Manisnya keluar, cuma rasa kelapanya nggak ada. Iya, manisnya keluar, kelapa itu tipis. Terus yang nonjok itu anunya, rasa yang kacangnya tadi kan? Kacang. Tapi sih kalau dari segi rasa, ya. Apalagi kalau kita tuh sama kayak ngemil kacang ini hijau tuh bro. Ya, ya. Kacang kayak kacang. Oh, snack yang ada yang hijau-hijau ya, tuh bro. Hijau terus kayak ada tepung-tepung putih-putih gitu kan. Sama ya. Kayak gitu. Creamy. Ya sama creamy kan. Untuk tehannya ini kalau untuk gue ini soft ke atas gitu. Dibilang dia terlalu soft enggak, dibilang medium juga enggak ya kan. Kayak di tengah-tengah antara soft dengan tengah-tengah dia. Rasa. Tapi kalau untuk after test ninggalin manis bro. Iya, dia manisnya ninggalin manis. Akan keluar begitu di after test ya kan, justru dia keluar manisnya. Ini unik rasanya. Iya. Terzo ini berhasil ini bikin liquid yang rasanya tuh bukan yang itu aja kan, kayak strawberry, melon, mangga tuh udah biasa ya kan. Biasa. Kali ini rasa dia kacang hijau. Ini kue atau apa ya? Tokyo. Kayak kue atau snack gitu ya kan. Ada kelapanya. Ini yang 3MG ya guys ya, 3MG. Untuk 3MG ini ya tadi seperti yang gua bilang tadi dia agak soft. Hampir ke medium. Coba untuk buat 6MG ya. Mungkin kita akan tahu. Ninggalin manis enak bro. Ya, ini botol kaca ya 60ml ini dibanderol dengan harga berapa? Rp160.000. Nah, kalau untuk rasa dan harganya seperti ini, kalau saya kasih nilai ini karena dia unik ya. Kita ini bicara unik, ini kan versi gua kan. Gua sini ini 8. Karena dari ada uniknya itu. Saya mungkin sama sebelum 8. 8 ya kan. Karena ya itu karena rasanya unik. Kan kita bosan dengan bosan itu aja ya kan. Ini rasa kacang ya lumayan. Lumayan unik. Enak. Lagi lah. Bagi kalian yang pengen rasa yang unik atau yang beda dibandingkan liquid lainnya, ini recommended ini. Kalau untuk cari yang rasa unik gitu kan. Pokoknya kalau kalian pengen tahu rasanya, mending kalian cobain sendiri aja. Oke, sekian dulu video dari gua Bayu dan Wadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.